Ya oke teman-teman, balik lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan bagikan tutorial fingerstyle lagu dari Intro UM ya, yang sempat viral TikTok. Untuk yang pertama kita main dari F kayak gini. Pertama kita petik senar kedua sama keempat. Kita petik bareng. Kemudian senar 2, 4, 2 jadi gini. Gitu ya. Setelah itu pindah ke C kayak gini. Kita petik senar 2 sama kelima. Kemudian 2, 5, 2 jadi gini. Kemudian senar kedua tanpa kita tekan. Gitu ya. Pindah ke G. Senar kedua sama keenam. Gitu ya. Terus kayak gini. Pertama kita petik senar kedua fret ketiga. Kemudian senar ke satu. Tanpa kita tekan. Setelah itu kita tekan kayak gini, jadi gini. Kemudian petik lagi senar ke satu. Terus senar ke satu lagi kita lepas, jadi gini. Senar kedua lagi. Terus pindah lagi ke F seperti di awal. Masih sama ya. Setelah itu ke F lagi kayak gini. Pertama kita petik senar kedua sama keempat, kita petik bareng. Kemudian kita tekan senar ke satu fret ketiga. Kita petik terus senar keempat, jadi 2 sama 4. Senar 1 fret 3, senar keempat jadi gini. Setelah itu slap. Jadi gini. Gitu ya. Sambil petik senar kedua, jadi gini. Kemudian petik lagi senar 1 fret 3. 4, 2, jadi gini ya. Gitu ya. Terus senar ke 1 fret ketiga lagi. Pindah ke senar ke 1 fret ke 1. Terus kita petik lagi senar pertama tanpa kita tekan. Jadi gini ya. Gitu ya. Jadi gini. Pindah ke G gini. Pertama kita petik senar kedua fret ketiga sama keenam, kita petik bareng. Kemudian pindah ke senar ke satu fret ketiga, terus senar keenam, setelah itu slap sambil metik senar kedua fret ke satu, gitu ya. Jadi gini. Setelah itu kita petik lagi senar ke satu fret ketiga. Jadi 1, 2, 1. Kemudian slide ke fret kelima. Setelah itu petik lagi senar pertama tanpa kita tekan. Gitu ya. Terus pindah ke F lagi. Pertama kita petik senar kedua sama keempat. Kemudian senar 2, 4. Setelah itu slap, jadi gini. Kemudian 2, 4, 2, jadi gini. Kemudian kita slap sambil metik senar kedua sampai ketiga. Gitu ya. Kemudian senar ke satu tanpa kita tekan. Jadi gini. Gitu ya. Terus pindah ke G seperti ini. Pertama kita petik senar kedua fret ketiga sama senar keenam. Kita petik bareng kemudian slap. Jadi gini. Terus kita petik senar kedua tanpa kita tekan. Terus kita petik lagi senar kedua sama keenam. Jadi gini. Kemudian kita tekan senar ketiga fret kedua. Kita petik 3, 2, 3, 2. Jadi gini ya. Kemudian kita tekan senar kedua fret pertama. Setelah itu pindah ke F. Senar keempat, 3, 2. Gitu ya. Jadi gini. Gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten saya seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next time.